Jika tidak ada halangan, pasangan Lesnar atau Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menunaikan rukun Islam kelima. Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar berencana akan melakukan ibadah haji. Keduanya menjadi dua artis yang diajak oleh Gus Miftah untuk berangkat haji tahun ini. Diketahui mereka mendapat undangan berangkat haji dari kedutaan Arab Saudi. Tak hanya dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Gus Miftah juga diberi wewenang mengajak sejumlah public figure lainnya, yaitu Raffi Ahmad. Berencana berangkat di pertengahan tahun ini, Gus Miftah mengatakan bahwa yang mengumpulkan berkas baru Lesti Kejora dan sang suami. Saya baru berusaha mengajak, kan kemarin saya bilang ada Raffi, ada Lesti, ada Rizky Billar. Yang sudah kirim datanya baru Rizky Billar sama Lesti Kejora. Sedangkan Raffi Ahmad masih nego dengan Gus Miftah dan belum memberikan syarat yang diminta. Raffi sempat meminta kepada Gus Miftah agar keberangkatan haji dilakukan di bulan Agustus lantaran masih banyak pekerjaan. Mendengar ungkapan Raffi Ahmad, Gus Miftah pun justru menilai jika suami Nagita Slavina itu aneh. Serafi bro, haji itu kapan? Bisa nggak Agustus? Saya bilang, kamu tuh aneh, haji itu kan udah ada jatahnya kok, tutur Gus Miftah. Gus Miftah lantas menjelaskan bahwa jatah haji tahun ini di bulan Juli, tepatnya pada saat perayaan Idul Adha, yaitu diperkirakan tanggal 1 sampai 15 Juli. Kan tepat perkiraan kalau berangkat haji itu, saya melihatnya sekitar 1 Juli sampai 15 Juli. Karena patokannya hari raya Idul Adha sekitar tanggal 9, berarti kan wukufnya tanggal 8 sehari sebelum Idul Adha. Maksimal sampai Arab Saudi kalau kita buat mepet itu seminggu sebelumnya dan selesai seminggu setelahnya. Berarti perkiraan 1 sampai 15 Juli, terang Gus Miftah.